Amin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Aqati fillah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan semua urusan kita, yang telah menjadikan ketakwaan sebagai sumber segala kebaikan dan sebagai bekal yang terbaik untuk perjalanan menuju ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, menuju surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal itu terjadi dengan sarana ilmu. Tidak bisa seorang ini takwa tanpa ilmu, dan tidak akan mudah urusan kita semua tanpa ilmu. Oleh karena itu, para ulama rahimahullah ta'ala memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu, terhadap proses belajar dan mengajar, dan terhadap proses baca dan memahami serta tadabbur, sehingga akhirnya mereka membuat kaidah-kaidah, membuat aturan-aturan untuk mempermudah pembinaan yang ada, mempermudah jalan kita untuk bisa menggapai yang terbaik dari semua urusan yang kita miliki. Dan di antaranya adalah pendidikan anak, di mana kita melihat bahwasanya anak-anak usia sekolah dasar memiliki sisi positif akibat dari perkembangan yang baik pada pendidikan usia dini, sehingga efek yang muncul ketika usia sekolah ini tidak lepas daripada peran pendidikan di usia dini, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan panjangnya usia anak-anak dari 0 sampai usia 12 atau 15 tahun agar anak tersebut mendapatkan pendidikan yang teratur, yang bertahap sesuai dengan usia dan kesiapan dia untuk maju, kesiapan fisiknya, kesiapan mentalnya, kesiapan akalnya, sampai akhirnya menjadi hamba Allah yang siap untuk mengemban beban syariat setelah mereka baligh. Disinilah tampak sekali peran orang tua yang mengarahkan dan membimbing dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufiknya kepada sang anak untuk menjadi satu di antara orang-orang soleh yang bermanfaat bagi kedua orang tuanya, bermanfaat bagi negaranya, dan juga bisa memperjuangkan agamanya menjadi rahmat bagi alam semesta. Perkembangan anak ini tidak lepas dari perhatian ulama, sehingga mereka pelajari, mereka amati, mereka pikirkan, mereka analisa, dan akhirnya membuat kepada kita pemberitahuan atau pengetahuan bagaimana memandang usia ini. Setelah mereka memiliki kemampuan nalar, kemampuan daya pikir, daya memahami, ya, daya untuk mencipta,
maka terbentuklah sebuah kemampuan berinteraksi dengan orang lain dan siap untuk masuk ke sebuah tempat yang lebih luas daripada ketika mereka berusia-usia dini. Otomatis para pendidiknya pun, orang tuanya pun akan mendapatkan muskilat, akan mendapatkan awa'iq atau rintangan atau sisi pengaruh negatif yang ada pada masalah atau pada fase usia anak sekolah dasar ini. Beliau penulis kitab Nahwu Tarbiyati Al-Islamiyati Rasidah menyampaikan kepada kita pada halaman ke-86, ma yulaqihi al-murabbi min al-awa'iq wal muskilati fi hadhihi al-marhalati huwa taqriban nadhiru ma laqahu fi al-marhalati allati sabaqatha. Semua yang didapatkan orang tua dari rintangan, dari hal-hal yang negatif atau yang masalah pada fase ini kurang lebih hampir sama dengan apa yang pernah didapatkan sebelumnya pada fase yang sebelumnya. Wa idza kana al-murabbi qad badala al-juhdan tayyiban litaghallabi 'alayha, apabila sang pendidik orang tua ini sudah mengeluarkan semua kemampuannya yang baik untuk mengalahkan muskilah ataupun hal-hal negatif yang muncul pada marhalah pada fase usia dini, fa inna tatmahillu bi'aunillahi ma taqaddami umri as-sabi, maka dia akan hilang secara bertahap dengan aunillah, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, dengan berkembangnya umur anak bayi tersebut, anak kecil tersebut. Kata beliau bahwa apa yang didapatkan pada anak-anak usia dini dengan anak-anak usia sekolah dasar itu mirip-mirip. Maka yang mampu membina mereka dengan baik di usia dini, maka akan enteng pada anak usia sekolah. Karena hal-hal yang terjadi seperti misalnya iseng, egois, dan lain sebagainya yang ada pada anak usia dini itu dengan pembinaan yang baik akan berangsur-angsur hilang dari sang anak, dan anak masuk pada usia sekolah dasar dalam kondisi sudah baik. Lakin fi hadhihi al-marhalati tadhharu awa'iq wa mushkilatun ukhra lam takun tadhhar min qablu. Namun pada fase ini akan muncul beberapa rintangan, juga muskilah, hal-hal yang negatif yang tidak tampak sebelumnya. Wadhalika nadran lil ihtikaki bil mustama'il khariji. Ini memandang kepada apa? Adanya pergesekan dengan masyarakat di luar rumahnya. Artinya pergaulan ia yang dulu hanya pada lingkup keluarga, pada usia ini mereka mulai keluar berjumpa dengan orang lain yang bahkan bukan hanya bukan family, bahkan juga beda suku, bahkan bisa juga beda bangsa di sana. Berkumpul dengan banyak orang di sekolahan yang kadang beraneka ragam atau heterogen anak-anak di sana. Ada anak-anak yang subhanallah terbina baik di rumahnya, ada yang terlantar di rumahnya,
ada yang subhanallah salah dalam pendidikannya. Waktu kecil subhanallah usia 3 tahun, 4 tahun, mereka diajarkan joget, diajarkan mendengarkan musik-musik, ditampilkan film-film yang itu subhanallah merusaknya. Atau di HP dengan video shotnya, ya, dengan TikToknya, dengan yang lain-lainnya. Sehingga ketika masuk sekolah dasar, itu sudah punya pemahaman yang menyimpang. Ada yang subhanallah tanpa pembinaan sama sekali, alami mengalir, ya, begitu saja alami. Tidak ada larangan, tidak ada perintah orang tuanya, tanpa ada perintah orang tuanya. Nah, yang penting makan, minum, kalbahi madil an'am, seperti hewan-hewan ternak itu. Instingnya yang mengatur kehidupan dia adalah naluri saja. Berkumpul dalam sebuah ruang, sebuah ruang, sebuah sekolahan dengan guru yang kadang-kadang juga tidak faham pendidikan, atau gelarnya ya, pendidik tapi jauh daripada pendidik, bahkan tidak mungkin juga bahwa ini juga alim pesantren didapatkan. Mereka bukannya menyontohkan yang baik, tapi apa? Menyontohkan yang buruk. Kata beliau, akhtaruha, dan yang paling berbahaya adalah alal itlaq as-suhbatus sayyah, teman yang buruk. Jadi orang yang menemani anak kita adalah orang yang buruk, entah gurunya, entah temannya. Wallati qad yatattabu 'alayha umurun katsirah, yang kadang-kadang menimbulkan banyak perkara. Kasur bidukhan, seperti menghisap rokok. Awal husuli 'ala majallatil khali'ah, atau dapatkan majalah porno. Au asrati video, au al-hasib al-fasid, dapatkan apa namanya, video-video itu sih, makanya apa? Makanya ada kasetnya. Kerja segini tuh dulu, sekarang juga ada lagi. Beliau ini nulis ketika apa? Zaman dulu. Di mana video butuh kaset yang gede seperti buku, ya. Yang mengecil kayak HP, sampai akhirnya hanya kors, hanya CD ya, sama flash disk. Isinya film-film. Aw aflam al-jinsiyah, atau film-film pop. Dan yang lain-lain. Bahkan kata Syekh Abdul Razak Al-Abbad rahimahullah hafizahullah ta'ala, di antara teman-teman yang buruk kata beliau adalah HP bagi anak-anak kita, yang akan mengajarkan anak kita hal-hal yang sangat berbahaya. Gimana tak bahayanya? Kata pepatah Arab, as-sahib sahib. Yang namanya teman itu akan menariknya. Saya dapatkan mereka itu lebih percaya kepada kawan-kawannya daripada orang tuanya. Lebih senang bermain, berteman dengan kawannya ketimbang dengan orang tuanya. Bahkan ketika orang tua mengajak ia untuk pergi bertamasya, jalan-jalan,
Dia mengatakan, enggak, saya ikut sama kawan saya. Enggak mau ikut sama bapak dan ibunya. Lihat bagaimana pengaruh teman. Termasuk di sana guru. Karena dia adalah teman anak kita di mana? Di bahkan kata Utbah ibn Abi Sufyan Al-Umawi, masih saudaranya Muawiyah, pernah jadi gubernur di Mesir dan panglima di masa kekhilafahan Muawiyah, mengatakan kepada Abdul Samad Al-Muaddib, seorang ulama yang ditugaskan untuk mendidik anaknya. Kata dia, hendaknya pertama yang kamu perbaiki untuk memperbaiki anakku adalah perbaiki diri Anda. Perbaiki diri kamu dulu. Kenapa? Inna a'yunahum ma'udatun 'alaik. Karena mata mereka ini akan terikat dengan kamu. Yang kamu anggap baik akan dipaham baik oleh dia. Dan yang kamu anggap buruk akan dianggap buruk oleh anak tersebut. Sehingga dengan demikian dapatkan bahwa memilih guru yang baik, memilih teman yang baik adalah perkara yang sangat penting pada anak-anak usia sekolah ini. Sehingga inilah sisi negatif daripada karakternya anak-anak usia sekolah, yaitu mudah terpengaruh oleh orang yang dekat dengannya. Walaupun pengaruh ini bukan hanya kepada anak-anak sekolah dasar, sampai pada orang tua pun akan ada pengaruhnya. Hanya lebih mudah terpengaruh pada anak-anak usia sekolah ini, karena dia adalah awal-awal berteman dengan teman-teman yang berbeda dengan keluarganya. Nabi sampaikan dalam sebuah hadis tentang pengaruh teman secara umum. Dalam hadis sampaikan oleh Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mathalul jalisil salihi wassu'i. Nabi bersabda, permisalan teman duduk, teman bermainnya yang baik, yang soleh dan yang buruk, kama kahamilil miski, seperti penjual minyak wangi, wa nafihil kir, dan pandai besi. Fahamil mis, penjual minyak wangi itu, imma ayuhdiyak wa imma antabta' minhu. Adakah kamu akan merasakan minyak wanginya? Testarlah. Minimal apa? Mencium raihahnya. Ada kalanya kamu beli, ada kalanya kamu itu mendapatkan darinya rihan thayyibah, wangi yang wangi ya. Wa nafikhul kir, pada besi itu, imma ayuhriqa thiyabak, kalau ada kalanya akan membakar baju kamu. Karena ketika dia membakar besi itu menggunakan bara api, akan ada percikan apa? Api yang mungkin terbang dan nempel di baju kita, akhirnya bajunya bolong. Bisa jadi dari karatnya besi atau dari bahan ya, yang digunakan untuk membakarnya.
Wa imma antajida rihan khabithah, atau mendapatkan wangi yang busuk, yang tidak baik. Muttafaqun alaih. Ini bersifat umum pada semua orang, namun tingkatan bahayanya atau kemudahan terpengaruhnya ada pada usia anak-anak sekolah dasar ini. Sangat mudah sekali temannya ngomong satu kata yang tidak baik, dia langsung apa? Langsung merespon untuk menirunya. Karena sifat yang sebelumnya pada usia dini, yaitu suka meniru orang lain, itu belum hilang pada anak-anak usia sekolah dasar ini, sehingga mudah sekali terpengaruh oleh teman-temannya. Berbeda dengan ketika sudah balig, sudah dewasa, pengaruhnya itu ada tapi tidak sekuat ketika usia ini. Kata beliau, sehingga sangat mudah bagi mereka untuk ikut merokok, ikut nongkrong di mana, kemudian sudah itu mengikuti gaya-gaya yang ada. Penasaran temannya bawa majalah, dia ikut membacanya. Dia punya video, punya macam-macam. Bahkan cerita temannya itu juga akan mengundang dia untuk melihat dan juga mencari, ya, sehingga akhirnya mudah untuk rusak di masa-masa seperti ini. Maka kata beliau, wa yambaghi lil murabbi, hendaknya para murabbi, para orang tua, huna di sini, ayyursid ibnahu wa mayyurib mayyurbiyahu mayyurbiyahu, ya, atau orang yang sedang dia mayyurbihi, yang dia bina, ila anna insan la yusahibu illa man takunu suhbatuhu dalatan alal khair. Untuk membimbing mereka bahwa manusia atau temannya atau orang itu tidak ditemani kecuali orang yang betul-betul, ya, pertemanannya akan menunjukkan kepada kebaikan. Artinya seorang itu tidaklah berteman kecuali dengan teman yang bisa menunjukkan ia kepada kebaikan. Dibimbing. Wa yubayyin lahu anna suhbata al-ukhra la fa'idata fiha, dan menjelaskan bahwa jenis persahabatan lainnya itu tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Artinya tidak ada kebaikan untuk itu. Bal tajlibul khaybah wal khasarata, bahkan akan mendapatkan kerugian. Khaybah itu adalah apa ya, kecelakaannya atau kerusakan, juga khasarah, penyesalan katanya, kerugian. Wa yudzakkir lahu ba'd al-amsalah dzalika, dan menyampaikan pada dia beberapa contoh-contoh. Artinya orang tua harus bisa bercerita, ya, penting. Makanya perlu kita semua belajar, berlatih untuk menjelaskan kepada anak-anak kita. Wa yadhkur lahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'mina. Ingatkan juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berteman kamu kecuali dengan yang mukmin. Semua yang ta'arraf ala an qurbin ala asdiqa'i abni. Mudah dia yang ta'arraf, berkenalan dengan dari dekat
kepada teman-teman anaknya. Ya, pertama apa? Membimbing anak itu agar berteman dengan teman yang baik. Yang kedua, menjelaskan bahwa berteman dengan teman yang tidak baik itu tidak ada faedahnya. Ya, bahkan apa? Membuat kerugian. Ketiga, juga menjelaskan sama mereka, semuanya kita, contoh-contoh kawan-kawan buruk yang bisa merusak temannya. Entah cerita, entah kisah nyata, entah kisah zaman dulu atau yang lainnya. Menjelaskan tentang bahayanya teman buruk tapi sudah dalam bentuk kisah nyata yang bukan fiktif, ya, dan dapat dibuktikan kebenarannya oleh siapapun juga. Juga mengingatkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang mukminan. Kenapa? Karena kita perlu anak kita kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan bahwa ini adalah perintah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar anak itu juga punya niat ibadah. Niat ibadah agar dia bisa lebih mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berharap bisa mencintai Rasulullah SAW dengan sampaikan nama beliau, nasihat beliau kepada anak-anak tersebut. Dan tidak cukup hanya itu, juga kita berkenalan dengan temannya secara dekat. Siapa teman anak kita itu? Liyakuna ala basiratin minal amri, agar kita itu, ya, betul-betul mengetahui jelas, agar orang tua itu mengetahui dengan jelas siapa kawan-kawan anak kita. Termasuk di pesantren. Kita pengen tahu siapa teman-temannya. Kenapa demikian? Karena kalau dapatkan teman yang buruk, habis anak kita. Banyak orang tua yang sedih ketika anaknya di pesantren itu nakal. Kenapa? Karena orang tua tidak mau tahu siapa kawan-kawannya dan tidak mengarahkan kepada anak itu siapa yang baik di situ. Arahkan, ajak kenalan. Ya, kalau perlu kenalkan anak dengan orang yang baik-baik tersebut, sehingga nanti anak itu bisa berteman dengan anak yang baik. Dan subhanallah, ya, bila anak kita dapat yang baik kawannya, maka anak kita akan baik tanpa kita berat untuk membinanya. Sehingga otomatis orang tua yang ingin anaknya baik harus mengerti ini semuanya untuk kemudian mengawasi anak kita dari hal-hal yang tidak baik. Kita semua merasakan semua. Bagaimana sedihnya kita ketika anak kita itu ke rumah ngerti nonton misalnya film porno. Dari mana? Wong jadi enggak ada itu semuanya. Ternyata dari kawan-kawan. Pulang ke rumah ngomongannya berantakan. Tidak sopan. Tidak apa. Orang tua gak mau tahu salah, harus tahu peka. Ada apa dengan saya kok berubah ini? Ya.
kita ingin mendidik anak anak kita secara maksimal. Wa taqaddam ilaihi bi adami isti'arati ay kitabin aw majallatin aw syaritin aw nahwi dhalika min ahadin min asdiqaihi ila ba'da isti'danihi wa yutabi' dhalika. Dan menyampaikan bahwasanya jangan pinjam barang orang lain, entah kitab, entah buku, entah majalah, entah kaset, entah apa saja dari temannya tanpa kita izin dari orang tuanya dan diikuti, diawasi. Tapi jangan sampai kita itu tanpa ketika mengawasi seperti intelijen mematah-matahi. Enggak. Sehingga kita ketika tidak mendapatkan hal-hal yang mencurigakan, ya kita biasa saja. Begitu ada hal yang mencurigakan, kita tanya. Jadi jangan sampai kita itu kemudian kayak bin ataupun densus ataupun apa bais yang menginter memata-matai anak kita sampai detil-detil sekali. Ini juga bahaya karena anak akan apa? Akan merasa kayak di penjara, kayak apa? Kayak diawasi yang berlebihan. Dilindungi tapi dia cara demikian. Bayangkan kalau kita misalnya jadi kayak presiden yang semuanya di mau makan dimakan sama anak buahnya dulu, takut ada racun, itu nggak nikmat, nggak nikmat. Ya, makan bekas orang lain. Makanya ketika anak itu diawasi kayak kita ngawasi seperti itu bahaya. Kita pantau, kita pantau, kita awasi semuanya bahwa prestis tanya hidupnya siapa, dari mana, apa isinya. Kalau nggak bisa, saya pulang ke temannya lagi. وينبغي أن تكون للوالد زيارة إلى المدرسة التي يتلقى ابنه فيها علما. Seyogianya orang tua itu mengadakan ziarah, kunjungan. Bukan ziarah itu apa, ziarah kubur ya. Ini ziarah kunjungan. Kunjungan ke sekolahan. Ternyata ya, ini ada cara yang baik. Tempat anaknya mendapatkan ilmu. Wa yas'al anhu mu'allimihi, tanya kepada para guru tentang anaknya. Kira-kira saya itu Pak, selama di sini itu misalkan apa enggak? Misalkan ibu guru tidak, kemampuannya apakah baik? Adakah di sana bakat yang harus dikembangkan? Sehingga pastinya dari gurunya akan ada perhatian kepada anak tersebut. Kenapa? Karena tahu ortunya akan nanya. Nah, sehingga akhirnya guru juga apa? Memperhatikan keadaan anak kita. Silahkan. Kalau antuna misalnya punya anak di sekolahan, ketemu gurunya, ajak ngobrol, kemudian tanya anak saya gimana. Saya tanya, Pak, Bu, si fulan, nanti anak itu akan apa? Dipantau sama guru itu. Ketika ketemu lagi, dia hanya pengen informasi tentang anak kita tersebut. Coba di pondok. Makanya di sebagian pondok itu para musyrif dikasih HP untuk apa? Untuk berkomunikasi dengan para wali, agar walinya tanya kepada musyrifnya tentang apa anaknya di asrama, apakah ada hal-hal yang tidak baik di sana, nakal tidak, suka ganggu tidak, dan lain sebagainya. Sehingga akan terbantu pengawasan anak di
di sana, siapa aja temannya yang akrab di sana dan lain sebagainya. Wa yahrisu ala ayyarahu ibnu hunaka fil madrasah, tapi juga punya semangat agar anaknya bisa melihat dia di sekolahan. Bapak saya ke sekolahan, ibu saya ke sekolahan, mau ketemu para guru situ. Maka dengan adanya ketemu akrab dengan para gurunya, anak juga tahu, oh anak bapak saya, ibu saya ngawasi saya. Bahkan ketika ada aplikasi misalnya di sebuah sekolahan, itu anaknya tahu ngomong sama ibunya, bu, ibu ini bu ya, tahu saya di pondok bagaimana ya, pakai aplikasi. Saya pun jawabnya iya. Nah, saya ikut ikut juga melihat kamu dari aplikasi supaya ibu bisa membantu kalau kamu ada masalah, ada apa. Ya. Jangan mengatakan oh maaf, maaf nak, ibu gak punya HP, jadi gak mantau sama sekali. Anaknya kecewa. Kecewa gak? Kecewa. Kenapa? Karena merasa orang tuanya enggak peka dengan dia, enggak peka sama dia. Hatta ya'lama an abahu yutabi'uhu wa yas'al anhu. Sehingga anak itu tahu bapaknya itu mengontrol dia, ya, dan bertanya tentang dia. Mimma yakunu daf'an lahu lisuluki siratis sawi, yang mungkin bisa menjadi faktor pendorong dia untuk bersikap benar. Lakin alal murabbi ayyahdara min at-tajassusi alaihi, ini enggak boleh dimata-matai, sidak, kemudian di mata-mata yang diawasi dari kejauhan, ya. Sampai anak itu merasa apa? Merasa kayak ada CCTV di sekitar tubuhnya, sehingga mau gerak gini takut ketahuan, begini takut ketahuan dan lain sebagainya. Walaupun dengan hujjah ar-raghba fi ma'rifat sulukihi bi gharad at-taqwimi wa ta'dilihi. Apa dengan dalih semangat untuk meraih atau mengetahui tingkah lakunya dengan tujuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki atau meluruskan. Pengen tahu semuanya, harap aja Pak. Kalau tahu semuanya sudah bisa evaluasi dan apa? Memberi pelurusan daripada ahlak-ahlak yang anak tersebut. Fattajassusu khuluqun dhamimun. Mata-mata ini adalah akhlak yang buruk. Waqad nahallahu anhu wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya melarangnya. Wa ma nahat an syariah falsa fihi faidatun rajihatun. Semua yang dilarang oleh syariah, ya, yakinlah itu tidak ada faedah yang rajihah. Bal huwa imma mafsadatun khalisah aw mafsadatun ghalibah. Bahkan dia itu bisa jadi mafsadah yang murni mafsadat atau ya, dominan apa? Mafsadah ketimbang maslahatnya. Misalnya kalau anaknya itu pulang sekolah, enggak perlu dibongkar tasnya, diambil barangnya, dilihat, cek apa di tas tersebut. Anaknya sih malah tersinggung. Tapi bisa jadi dengan apa? Cara lainnya. Minta dia buka bukunya. Ini Abi atau Umi mau lihat pelajaran kamu. Cuman bukunya, dia ambil bukunya. Begitu buka tasnya, dilihat ternyata ada hal-hal yang itu kok ada yang baru apa itu?
sehingga ia merasa bahwa ibunya mau membantu dia, bapaknya membantu dia menyelesaikan masalahnya, dan membuat dia akhirnya berpikir untuk mau barang-barang baru ke rumahnya yang bukan miliknya. Akhirnya apa? Dia enggan untuk atau malas untuk pinjam ke teman-temannya barang yang berbahaya bagi dia, yang tidak akan lolos sensor di rumahnya. Dan juga ketika bertanya, jangan diinterogasi. Tanya, kamu ngapain aja di sekolahan? Gini ya, gini ya, gini ya, gini ya, gini ya. Anak marah. Kalau kita aja, kalau misalnya nanti ketemu sama Anti, tanya sama Anti, hari ini apa yang Anti kerjakan? Jam sekian apa kerjakan? Jam sekian apa kerjakan? Terus marah juga Anti. Jadi tidak jadi interogasi. Kata beliau, fabadilan min fathi akibatihi fi ghaibatihi. Sebagai ganti daripada apa? Membuka tasnya ketika dia enggak ada. Qullahu akibar ruju'ihi mubasyaratan. Sampai pada dia ketika pulang langsung. Ba'idan an ikhwanihi wa akhwatihi. Sendirian. Enggak ada saudara-saudaranya. Iftah akibatah. Buka tas kamu. Wa arini ma fihi. Lihatkan isi tas kamu. Hadza idza kana hunaka ma yad'u lirraibah. Ini dilakukan ketika di sana ada hal-hal yang mencurigakan. Jangan ujug-ujug tiap datang buka tasnya. Ya, pulang ke sekolah buka tasnya. Setiap kali pulang dibuka tasnya. Itu enggak baik juga. Ya, jadi ketika ada hal-hal yang mencurigakan, kita tidak dia membukanya. Tidak usah kita buka tanpa dia ketahui. Buka sudah buka aja. Bal walau sa'altahu an ma ma'ahu min al-qasas wal majallah allati ista'araha min zumala'i fasawfa yujibu bil haqiqah. Bahkan saya kamu tanya tentang yang dibawanya berupa buku-buku kisah, yang buku cerita ataupun majalah-majalah yang dia pinjam dari teman-temannya, maka jangan jawab dengan benar, dengan jujur. Idza kana qad awada sidqa fil marhalah sabiqah. Karena sudah biasa jujur di marhalah usia dininya. Bal qad yubadir bi su'alika idza sa'ar idza sa'ara atau idza sa'ira bil hirsi alaihim ar-rahmati lahu amma ma'ahu min qadhi al-qasas wal majalat wa hal hiya munasabatun am yaqum bi irja'iha la li ashabi. Bahkan kadang-kadang segera ia tanya sama kamu, anak itu dengan orang tuanya, jika melihat semangat orang tua yang penuh rahmat, apa yang dia bawa? Misalnya, bu ini bisa, boleh enggak saya pinjam? Apakah ini pas enggak saya pinjam? Atau saya kembali kepada teman saya? Itu bisa terjadi seperti itu. Tanpa kita tanya sudah jelaskan, saya pinjam buku ini mi dari teman saya, boleh enggak? Maka orang itu harus memberikan apa? Memberikan apa namanya, jawaban yang baik. Terlihat, oh ini enggak boleh, ini enggak bagus karena gini 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 dan sebagainya. Oh enggak masalah. Sehingga akhirnya dia paham mana yang bermasalah, mana yang bermasalah. Lakin idza wajada al-murabbi ma'ahu qasasan ghayra munasibatin aw majallatin ghayra maqbulatin famadhi yaf'al.
Jika orang tua mendapatkan bersamanya buku-buku cerita yang tidak pas atau majalah-majalah yang enggak dapat diterima, famadza yaf'al? Apa dia kerjakannya? Jawabannya adalah al-aula fi dzalika ayya'idahu. Yang utama adalah menasihati anak tersebut. Wa yubayyinu lahu ma fi hadhihi al-asya' min mafasida. Dan menjelaskan kepada anak itu apa yang mafsadat, apa yang ada dalam barang-barang tersebut. Wa ma yumkinu ayya an tajribahu alayhi min dararin fi dinihi wa dunyahu. Dan apa yang mungkin akan menimpanya dari madarat dalam agama dan dunianya. Wala yambaghi ayyubajira ila sabbihi wa syatmihi. Dan tidak patut, tidak baik untuk segera mencelanya, mencacinya, aw darbihi atau memukulnya. Khosatan idza kana hadhihi awwal marratin yaf'alu fiha dhalika. Khususnya kalau itu adalah pertama kali ia lakukan. Wa'alal murabbi, maka orang tua ayatiyalahu bil badil munasib, maka mencari pengganti yang pas. Li'annal man'a wahdahu la yakfi, karena larangan saja tidak cukup. Dan bagaimana kita lihat peran orang tua beliau jelaskan bagaimana orang tua punya peran yang sangat hebat dalam menjaga pembinaan usia dininya masuk ke usia pendidikan dasar. Subhanallah ya, bagaimana Islam melihat bahwa orang-orang itu harus melihara anaknya seperti orang-orang sekarang melihara burung. Ya, orang sekarang itu, lihatlah bagaimana orang melihara burung zaman sekarang. Ya, makanannya dipilihi, dijaga dari hal yang tidak baik, dikasih apa? Ada kasih kain, kandangnya kasih kain biar apa? Gak masuk angin. Ya. Kemudian dibersihkan tepatnya dan dilihat terus, pagi-pagi dilihat, siang dilihat, sore dilihat, malam dibawa masuk ke rumahnya. Subhanallah, tapi sama anaknya tidak pernah demikian. Sudah makan, sudah pergi, nah, memain di sawah. Ya, cari yuyu dari pagi sampai malam pun tidak masalah. Artinya apa? Ternyata orang tua lebih sayang burung ketimbang apa? Anaknya. Anaknya pulang-pulang penuh dengan lumpur juga dibiarin aja. Udah mandi, enggak diarahkan. Ya. Enggak masalah mereka bermain, tapi ada waktunya diarahkan yang terbaik bagaimana mainnya. Karena memang kita akui bahwa bermain itu adalah memang itu haknya mereka. Tapi orang tua mengarahkan permainannya itu yang baik. Tanpa harus mencegah ia bergerak.
Artinya ada kelebihan orang yang main-main saham bagus, gak ada masalah. Kenapa? Karena membuat ia bergerak dan dia lebih tahan dengan alam sekitarnya, tapi tetap waktunya dibatasi, kemudian diatakan kebersihan. Sehingga bis bermain ia punya apa? Bersih-bersih yang baik dan akhirnya anak tetap sehat. Tanpa harus membuatnya tidak bisa bermain. Bahkan sampai saat ini subhanallah, ya orang tua melihat anaknya main sampai malam hari, naik sepedahan di mana-mana, ya alun sampai jam 10 malam, ada anak-anak kecil subhanallah. Ya. Anak SD kelas 3, kelas 2, bermain seperti itu. Main layangan bagus, tapi ya jam 1 siang jangan suruh main layang-layangan, berbahaya. Nah, karena matahari sekarang ya, demikian triknya. Dan bisa merusak saraf kepalanya kalau enggak kuat dengan apa? Terik matahari yang ada di atas. Makanya di Saudi namanya sakit darbatus syams, pukulan matahari. Artinya lah karena triknya matahari itu sehingga mereka enggak kuat. Makanya di sana itu semuanya pakai apa? Penutup kepala, pakai peci, pakai kerudung atau simar. Karena emang bisa membuat mereka tahan dari matahari yang menimpa ubun-ubun kepalanya. Yang begitu juga ada sebuah hal yang penting adalah kita sebagai orang tua harus membina mereka untuk taat dengan aturan. Misalnya jam 5 sore sudah harus mandi, sudah harus bersih. Maka begitu anak itu main lewat jam 5, jangan dibiarkan, tapi ditegur untuk pulang, untuk mandi sesuai apa? Dengan aturannya, ada sebuah disiplin anaknya. Apa jawabannya? Ustaz capek, Ustaz. Capek ngawasi anak-anak. Memang kalau kita itu tidur di rumah gak capek, capek juga. Jadi kita bekerja itu apabila kita itu dengan kecintaan, dengan kesenangan, tahu faedahnya, tahu manfaatnya, insya Allah capek juga terasa. Saya bisa lihat para ummahat itu pagi-pagi habis subuh udah masak. Kemudian menyiapkan anak-anak mandi, sholat mandi, mandi, mandi untuk sekolah, nganter anak-anak sekolah, pulang. Emang enggak capek-capek. Tapi kayaknya enjoy-enjoy aja, enak-enak aja, enggak ada masalah. Karena apa? Karena dikerjakan dengan cinta, dengan apa? Niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua tidak terasa, tidak terasa. Tapi kalau itu dilihat sebagai beban, maka apa? Sangat menyusahkan kita semua. Maka usahakanlah bagaimana caranya ya, kita semua memandang ini sebagai perkara yang penting dalam membina anak-anak kita. Tapi kita ada waktu untuk tanya jawab sebelum kita tambah dengan materi pada halaman 88 insyaallah taala. Ada soal sebelum kita atau ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ini kan kasus kita anak itu sudah berlatih untuk disiplin, nanti langsung pulang. Tapi saya itu anaknya itu kurang berdua karena nggak langsung menemani saudaranya. Saudaranya ini kan anak yatim, jadi dia di rumah nggak ada temannya gitu. Jadi sebenarnya gimana itu? Saya juga setuju.
perantaraannya itu dari SMP, jadi yang dua perantaraan itu sendiri gitu loh, walaupun cuma di rumahnya itu cuma ngobrol biasa gitu. Itu bagaimana Ustaz solusinya misal kalau memang anak saya itu habis maghrib memang sebenarnya katanya pengen pulang tapi kasihan kayak gitu sama saudarinya itu pada temennya gitu. Usianya kelas 2 Ustaz. 2 SMP? SD. Jadi saya mau mengerasi juga tega kalau dari bagaimana solusinya memang nanya sama dia aja gitu. Baik. Mungkin enggak kalau dibawa ke rumah? Enggak mungkin, soalnya di rumah sendiri itu banyak maksudnya ramai gitu loh di rumah saya itu kan kan bisa kan artinya anak itu ketika di rumah ada ruangan kecil dikit pun bisa tinggal di sana. Jadi gini, ada orang tua gini, saya punya pengalaman itu anak-anak teman-teman anak saya itu pada umumnya senang di rumah saya. Karena kalau ke rumah itu ya kita ada snack, kita keluarkan, mereka makan snack. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kita arahkan juga, kita arahkan ada ngobrol sama kita juga anak itu. Sehingga anak itu akhirnya merasa senang karena ada hal misalnya saya juga pernah juga ada anak itu ngomongnya jorok banget. Anak saya hampir juga ikutan. Saya panggil anak saya nasihatin di rumah. Dengan baik-baik, kita kasih hadiah juga pada anak tersebut. Karena akhirnya anak berubah, anaknya jadi baik. Artinya anak orang baik, anaknya juga baik. Itu dakwah dari kita. Kalau gak memungkinkan, misalnya gak memungkinkan terjadi seperti itu, bisa gak temani ke rumahnya? Kita temani, kita ajak ngobrol, kita ajak ngomong-ngomong enak sama anak tersebut. Ya gak? Kemudian mendidikkan ayang temannya di anak yang baik sehingga nanti jadi teman yang baik bagi anak kita. Ada bahasa begini, memperbaiki anak orang itu berarti memperbaiki anak kita sendiri. Kenapa demikian? Karena anak orang itu kalau baik, anak kita jadi baik juga. Orang tua tidak usah terlalu saklek, tapi juga jangan terlalu kendor. Ya, ya. Kalau mungkin misalnya, anak itu pada maghrib suruh ikut sholat berjamaah di masjid dekat rumah kita, kemudian suruh di sana ngobrolnya, kemudian setelah orang tuanya kemungkinan datang pulang kita antar ke rumah orang tuanya, gak ada masalah. Nah, kenapa? Karena kita ingin jaga anak kita. Karena ada khawatiran nanti ketika kita kendor, akhirnya dia merasa bahwa bolehlah dia bermain-main melampaui batas yang ditentukan dan akhirnya tidak disiplin lagi dengan orang tua. Tapi jangan sampai orang tua itu kayak penjaga penjara lah ya. Semuanya diawasi, semuanya harus ini nggak mesti. Artinya kadang-kadang dilonggarkan, kadang-kadang jangan. Jadi betul seni ya. Saya lihat seni saya dapat karena anak saya selama ini kami berdua di rumah ya merasakan itu kayak seni. Kadang kita harus marah, kadang-kadang kita menahan marah, kadang-kadang saya marah, saya nggak marah dan seterusnya. Jadi kita nggak bisa main ambil tarik gitu. Ya. Tapi enggak, jadi diulur, kadang-kadang dimudahkan, longgarkan, sehingga kita ada batasan. Misalnya pulang maghrib pas di rumah misalnya, sudah pulang ke rumah anak itu. Kalau perlu orang lain itu ya suruh ke rumah. Tibang anak kita yang keluar rumah, lebih baik apa? Anak-anak yang keluar rumah. Biar nanti dia paham bahwa waktu dia di rumah adalah jam sekian. Masalah ada beberapa RT, saya bagus juga, mereka buat namanya jam belajar. Tidak boleh
nyetel TV, tidak boleh nyetel apa, musik dari jam ini sampai jam ini. Itu ada efek bagus nanti pada anak-anak kalau jadi taat sama anggota RT tersebut. Minimal nanti anak itu ada di rumah bersama orang tuanya pada jam-jam tersebut dan bisa membuat anak itu jadi punya kebiasaan baik, bisa menjaga waktu. Di antara kelemahan anak-anak belajar ataupun talab ilmu itu adalah tidak bisa mengatur waktunya. Apakah kita senang anak kita nanti tidak mampu mengatur waktu dia? Sehingga akhirnya terbengkalai semuanya. Dan kehebatan para tokoh-tokoh yang besar itu ketika apa? Ya mampu membagi waktunya. Sehingga dia enggak mau waktunya habis bersama kesia-siaan. Bahkan mungkin juga para ummahat jengkel melihat suaminya jam 9 masih ngobrol di luar, ngeteh. Sambil ngobrol-ngobrol di luar rumah. Saya yakin masing-masing gak suka itu. Gak tahu kalau mungkin senang ya. Maksudnya gak suka maksudnya. Kalau sini senang gak tahu. Kenapa? Karena itu waktu harusnya bersama keluarga. Ya, bersama anak-anak. Nabi saja memakruhkan kita melek setelah pada Isya. Sahar. Ya, tidak boleh Pak. Sahar setelah pada Isya. Suruh ke rumah. Saya itu sudah ke rumah. Ya enggak? Untuk istirahat. Supaya sholat malamnya ada. Atau untuk keluarga. Atau yang manfaat. Pengajian. Dan yang lain-lain. Jadi upayakan dalam hal ini, orang tua itu sifatnya mengarahkan dan membimbing dan membiasakan. Tapi saya juga enggak mengatakan harus dikerasi, tidak. Nah, sekali-kali dibolehkan tapi dengan apa? Pantauan. Nah, sampai kapan kamu pulang? Juga orang tua saya dulu zaman itu, kalau anaknya yang perempuan itu sampai Isya belum pulang dicari sampai ketahuan di mana berada, diajak pulang. Itu sampai pernah sampai karena dicari ketemu, dia sedang ada kegiatan. Jangan ngomong-ngomong, akhirnya cari sampai ya ribut lah. Ya namanya keluarga besar nyari kan ketahuan sama tetangga. Ada apa mau nyari anak? Wah, jadi ribut tetangga juga. Karena memang ada aturan bahwasanya anak Isya sudah harus di rumah. Nah, dengan adanya kebiasaan seperti itu mengakibatkan anak itu jadi elang bisa karena biasa. Ya enggak, orang bisa itu karena dibiasakan. Orang yang pintar masak itu sebetulnya bukan karena hebat, bukan karena dia menjaga bakatnya, enggak. Karena apa? Mampu membiasakan. Sehingga ia bisa masak rapi. Kenapa? Karena ia biasakan untuk rapi. Misalnya masak nih, sederhana masaknya kalau kita lihat. Tapi kalau biasa, susah. Masak setengah jam, kemudian apa? Rapi-rapinya berapa jam? 2 jam lebih. Iya, minyaknya sih tumpah ke sana, ini sama, ngepel ini lah itulah. Karena pokoknya enggak teratur dalam. Tapi kalau dia pintar masak, dia akan lihat apa gimana dia harus miris bawangnya, ya, gimana apa menggalukan, sehingga ketika dia masak ikan misalnya tutup pakai tutup panci sehingga air minyaknya enggak ke mana-mana.
karena biasa. Maka orang yang bisa itu banyakkan karena dibiasakan. Anak kita kalau mau patuh dengan aturan, ya dibiasakan bahwa matuhi aturan. Sehingga ketika dia sekolah, dia akan patuh sama aturan yang ada. Enak tau kalau kita punya anak misalnya teratur, di sekolahan ikuti aturan yang ada, gak melanggar aturan yang ada, enak kita. Kalau kita punya anak sekolah, melanggar terus, ya, panggil sama sekolahan, sedih kita. Maka dari itu, yang disampaikan sini cukup bagus, semangat untuk kita coba praktekkan, tapi memang tidak saklek seperti ini. Kita paham anak kita harus memahami anak kita, dan kita harus memberikan kepada dia kelonggaran, tapi ada batasnya. Dilonggarkan ada batasnya. Jangan dilonggarkan apa batas. Kadang-kadang kita itu pelit. Kadang apa? Royal. Sehingga anak itu mengerti kapan orang tuanya senang, kapan orang tuanya mau ngasih sama dia kelonggaran, dia tahu. Misalnya setiap dia beramal kebaikan, kita longgarkan. Begitu dia macam-macam, kita sempitkan. Dia tahu nanti. Orang tuanya itu senang dengan yang begini, ya, dan gak suka yang begitu. Intinya adalah kembali kepada anak tersebut, juga kepada keadaan orang tuanya. Apakah dengan dibawa ke rumah itu akan baik atau perlu enggak ada temannya yang lainnya, misalnya adiknya ikut di situ? Karena ada kekhawatiran juga zaman ini, ya. Apa namanya, kadepokan namanya, kakak adean lah, ya. Nanti bisa apa, menjurus kepada bisex, entah lesbian atau yang lainnya. Sehingga orang tua pun demikian juga. Karena biasanya yang terjadi ketika satu pihak itu ada, kalau enggak KDRT rumah tangganya atau tidak dapatkan kasih sayang orang tuanya, maka dia mencari orang yang bisa memberi kepada dia kasih sayang. Nah, ketika dapatkan itu dia lengket, sehingga akhirnya mau makan ingat dia, mau kemana ingat dia, semuanya ingat dia. Dan kalau ketemu satu hari, itu rindunya apa? Kayak suami, istri, rasanya. Nah, itu bisa bahaya juga bagi anak kita. Jadi banyak terjadi. Karena anak yang biasa ditindas orang tuanya, ya, itu biasanya mesti mencari, ya, temannya yang bisa nyayangi dia. Atau malah dia tumbuh jadi orang yang ingin nyayangi orang lain. Maka penelitian para dokter itu, penyakit itu muncul pada orang yang memang bermasalah dalam rumah tangganya. Anak ini, anak-anak yang apa, punya masalah di rumahnya, kurang kesayang orang tuanya, ya. Akan muncul seperti itu. Nah, kita harus hati-hati juga. Jangan sampai kita terlalu dekat dengan satu orang yang sama, ya, karena dikhawatirkan berlebihan. Saya ingat ini banyak di pondok juga demikian, ada kejadian seperti itu, dan kita langsung tangani supaya tidak ada. Maka asrama itu setiap entah setengah tahun sekali, setahun sekali dirubah orang-orangnya. Yang dekat-dekat suruh pindah asramanya, ya, karena ada kekhawatiran muncul hal seperti
itu. Orang tua hati-hati dalam hal ini. Ya, sebelum anaknya terlanjur apa? Rusak. Karena masih kecil, usia 2 SD, mungkin masih jauh dari itu, ya, dari itu, tapi bukan mustahil ke depannya berbahaya kalau terlampau dekat sekali ke depannya nanti. Karena ini biasanya pada anak sudah balik, sudah mulai ngerti permasalahan seksual, itu berbahaya. Maka kan seksual enggak masalah, hanya kita perlu pahamkan dia bahwa tidak boleh ada ketergantungan dengan orang lain. Ya. Jangan sampai kasihannya itu nanti bisa tumbuh jadi rasa cinta kepada sesama jenis. Ya, orang tua hanya menjaga, ya, hanya menjaga dan doa sama Allah atas hal ini. Carilah cara bagaimana yang memungkinkan untuk anak itu kemudian punya kawan lain lagi, ya, agar nanti dia jangan sampai jadi kuper, kurang pergaulan. Ya, kita kembangkan juga kemudian untuk bergaul dengan orang lain. Ya, walau alam bisaf itu mungkin arahan saya tentang hal ini, ya, walau alam bisaf. Sudah ada beberapa uslub, ya, yang jadi nasihat para ulama rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan anak usia sekolah ini. Dia telah ada tarbiyah bil ahdath, mendidik anak-anak dengan kejadian yang ada. Kalau sudah nalarnya muncul, maka ada kejadian apa, kita berikan apa pendidikan dengan itu. Misalnya ada orang nyebrang motor ditabrak misalnya, maka kita ngomong, lihatlah orang kalau tidak hati melanggar apa menyeberang, itu akibatnya. Jadi kalau mau menyeberang, lihat kanan, lihat kiri. Kalau ada motor lewat dengan kecepatan tinggi, jangan menyeberang dan lihat sebagainya. Mungkin juga dengan kita bentuk perpustakaan di rumah kita agar anak membaca buku. Namanya literasi dalam bahasa topnya. Ya, anak-anak usia sekolah ini butuh literasi. Butuh literasi sehingga orang tua mulai membeli buku-buku yang bermanfaat untuk disimpan di rumah agar anak mau membaca. Karena kemampuan membaca ini penting sekali. Indonesia termasuk negara dengan tingkat literasinya rendah. Ya. Kita akui saja Rabia itu Masya Allah orang baca buku. Banyak orang punya perpustakaan. Di Saudi Arabia itu, ya, barang ini ada orang yang punya perpustakaan yang sudah enggak dipakai lagi itu, yang mau silakan kirim uang untuk ongkos kirim aja. Ongkos kirimnya 18 juta. Itu bukunya dapat 14 karton. Setengah ton. Hampir setengah ton, ya. Iya. 35 kilo kali 30 kilo kali 14 berapa? Hampir setengah ton. Itu orang punya buku, makanya di sana subhanallah yang namanya toko buku itu laris. Banyak pameran buku dan lain sebagainya. Karena mereka punya literasi cukup bagus. Juga dibiasakan untuk mengawasi, mengamati, menganalisa, ya, meneliti. Mereka juga ada misalnya pertemuan perkenalan sama orang tuanya, bahas apa. Bahkan mungkin juga kita buat kompetisi, ya, buatkan sebuah apa yang insya Allah kita bahas pada perjumpaan berikutnya insya Allah tentang apa nasihat para ulama, usul yang kita gunakan dalam membina anak-anak yang sudah ada di usia 6 sampai 12 tahun, ya, atau 15 tahun ini. Insya Allah mudah-mudahan diberikan waktu. Tanya ada di buku semua, tinggal kita membaca dan menjelaskan hal tersebut. Mungkin juga
adanya asbab wal iqab, ya, bagaimana kita memberikan reward dan punishment pada anak ini. Ini perlu, kenapa? Karena Nabi katakan, ya, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Pukul mereka ketika mereka itu tidak mau salat pada usia 10 tahun, menunjukkan bahwa ada punishment di sana. Ada punishment di sana. Juga ada reward kepada mereka yang berbuat baik. Kita akan bahas insyaallah pada jumpa berikutnya, sedikit demi sedikit. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu sedikit kalau mau ada pertanyaan lagi yang kedua. Ya. Boleh aja apabila boleh, kalau memang itu manfaat bagi anak itu supaya dia kapok. Boleh kalau mau, kalau tapi kan apa namanya, sebab namanya enggaknya enggak bisa umum, ya, itu khusus, ya, kasus-kasus, ya. Contohnya misalnya anak enggak mau pulang-pulang, udah kamu sebelah luar saja sana. Tapi anak itu kan akan timbul, apakah akan takut? Enggak takut, ya, kan nurut sama kita. Tapi kalau dia malah, ya. Jadi makanya tergantung kepada anak tersebut. Jadi namanya pendidikan ini namanya pendidikan, ya, yang kita bindakan hati dan perasaan. Maka orang itu harus melihat semuanya. Makanya akal sehat kita itu mengendalikan perasaan kita. Ya, bukan akal dikendalikan apa? Perasaan kita. Kita hitung anak ini, kalau anak saya usir, ya enggak, dari rumah, kira-kira muncul enggak rasa apa, jerah? Kalau enggak, jangan. Jangan-jangan. Kayak orang dulu, ya, anaknya berzina, udah, kamu bukan anak saya lagi, pergi. Yang gitu, setelah keluar rumah, jadi apa? Perempuan, malam, berapi. Jadi gak mesti, ya, gak mesti maksan bahwa itu boleh-boleh aja, tapi harus lihat bahwa konteksnya, anaknya siapa, bagaimana hati anak itu, ya enggak? Kalau anaknya sudah kandung kayak ngepang gitu, diusir, malah seneng, ya. Malah seneng. Ya enggak? Sudah ngepang gitu, kemudian diusir, lari dia teman-temannya, main gitar, dipikirin, jalan. Gak mandi sepekan. Bangga gak mandi? Lihat beberapa itu kan hitam karena gak mandi itu. Hidup di jalan gak mandi-mandi, kan begitu. Nah, kita perlu ada namanya perasaan dan apa, akal yang sehat sejalan. Boleh. Yang melanggar silahkan tidak usah makan di rumah. Kalau anak kita emang merasa butuh makan di rumah, dia akan baik. Tapi kalau dia nggak butuh makan di rumah, dia malah lari dari rumah. Jadi itu namanya apa? Namanya pendidikan. Jadi tidak bisa kita apa? Dan tidak mesti pengalaman yang saya dapatkan itu pas dengan anak yang orang lain yang sama kejadiannya. Tidak mesti yang teman-teman itu apa lakukan berhasil itu saya pakai itu berhasil dalam hal ini. Ada bahasa bahwa orang yang paham teori pendidikan, ya enggak, itu kadang-kadang juga enggak mampu mendidik anaknya sendiri. Kenapa? Karena kadang-kadang diginikan enggak pas, diginikan enggak pas. Ya enggak? Makanya ada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang itu tetap dengan semua kemampuan dimilikinya wajib untuk pasrah, nyandar kepada Allah dalam mendidik anak-anaknya. Tidak bisa tidak. Yang kedua, harus mau membantu orang lain.
Ya. Kenapa Allah katakan inna Allah fi auni abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Artinya kalau kita itu banyak bantu orang, Allah bantu kita insyaallah taala. Jadi jangan sampai kemudian antuna misalnya meremehkan amal soleh antuna salah. Ya. Sehingga bagusnya itu kita itu beramal soleh yang banyak, kemudian mohon sama Allah dengan amal soleh kuni yang engkau terima, saya minta wasilah untuk anak saya jadi baik dan lain sebagainya. Artinya hal yang mustahil saja ketika zaman Nabi cerita tentang kaum sebelum Nabi yang masuk gua kemudian kenapa tutup batu yang besar, sekarang gampang banyak ada bulldozer bisa digunakan, dulu nggak ada. Tapi jangan amal soleh mereka minta sama Allah apa kemudahan, geser sendiri dan selamat dari lubang tersebut. Artinya itu umat sebelum umat Islam. Nah kita umat Islam itu punya amal solehnya, maka gunakanlah itu semua dengan mohon sama ya Allah, dengan semua yang saya lakukan amal saya ini, mohon untuk diberikan hidayah anak saya di dalam yang soleh dan solehah. Sebab saya punya gambaran kita itu dengan kemampuan kita mengenal ilmu pendidikan itu tidak mampu didik anak kita kecuali dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang anak kita baik bukan karena kita, karena orang lain yang mendidiknya. Tapi Allah mudahkan, apa Allah mudahkan ketemu orang-orang baik. Nah, makanya perlu kita semakin dekat dengan Yang Maha Kuasa, semakin banyak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas yang terbaik. Enggak mungkin kita mampu berbuat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ilmu ini ada dalam rangka untuk apa? Untuk mencari sebab agar mampu membuat anak baik. Sedangkan taufiknya Allah yang akan memberi. Allah alam bisab, demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika.